Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan walafiat hendaknya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4, tajuk tulisan berangkai. Baiklah murid-murid, tema kita pada hari ini ialah tema 1, kemasyarakatan, unit 1, ciran tetangga, tajuk tahniah hadir. Standard kandungan 3.1 asas menulis, standard pembelajaran 3.1.1 menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat. Murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir PDPR, murid akan dapat menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat, dan seterusnya kriteria kejayaan. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat menulis ayat berdasarkan kad ucapan dalam bentuk tulisan berangkai. Murid-murid, seterusnya kita akan belajar cara bagaimana untuk menghasilkan tulisan berangkai. Mari kita sama-sama lihat video yang seterusnya. Baiklah murid-murid, seperti mana yang kamu tahu, pada minggu lepas Hadif telah berjaya memenangi pertandingan tulisan berangkai. Jadi, lihat buku surat 4, buku teks kamu, buku teks Bahasa Melayu tahun 4, dan mari kita membaca bersama-sama. Tahniah Hadif. Hadif telah muncul sebagai pemenang dalam pertandingan tulisan berangkai semasa Hari Keluarga Taman Impian. Rakan-rakan Hadif, Chit Wen, Jimmy dan Rajif berasa gembira atas kejayaan Hadif. Mereka telah memberikan kad ucapan tahniah kepada Hadif. Terima kasih warga Taman Impian. Hari Keluarga Taman Impian dapat mengeratkan hubungan sesama kita. Aktiviti seperti ini dapat memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk taman. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan membaca kad ucapan yang ditulis oleh Rajif, Jimmy dan Cik Wen. Tahniah Hadif, kami ingin mengucapkan tahniah atas kemenangan kamu dalam pertandingan tulisan berangkai. Kamu sememangnya layak menjadi juara kerana tulisan berangkai yang kamu hasilkan sangat cantik dan gemas. Kami berdoa agar kamu akan terus berjaya. Ikhlas, Cik Wen, Jimmy dan Rajif. Baiklah murid-murid, aktiviti dan latihan pada minggu ini ialah kamu perlu menulis semula bahagian 1 dan bahagian 2 dalam buku ejaan. Semoga berjaya.